Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, ya sobat Erhas kalian, kita bahas satu berita yang menarik ya, yaitu MK pastikan paman tidak menjadi hakim di sengketa pilpres 2024. Nah ini berita gembira ya bagi 01 dan 03 karena dengan demikian uh, peluang untuk menang <coughs> jadi lebih besar karena kalau ada paman Usman ya paman sudah pasti akan membela keponakannya tidak mungkin akan bersikap objektif itulah sebabnya hakim dilarang Uh, apa uh, menyidangkan sengketa yang dia punya kepentingan ya punya apa istilahnya punya uh, punya konflik of interest ya makanya paman tidak boleh ya karena paman tidak boleh maka ya tentu saja sidangnya mudah-mudahan akan jauh lebih fair ya uh, Sahabat era sekalian, kita tahu bahwa kubu 01 dan kubu 03 sudah mengajukan uh, permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ya, yaitu uh, sidang uh, yang akan dimulai tanggal 27 Maret nanti atau hari Rabu sidang pertamanya dan sidang terakhirnya itu tanggal 22 April yaitu sidang pembacaan putusan. Karena menurut uh, menurut uh, kalender itu 14 hari kerja ya. Jadi 14 hari kerja sudah harus diputuskan sidang ini. Kenapa kemudian uh, paman Usman menjadi uh, apa berita gembira? Karena berarti kalau kita mau lihat dari dari putusan 90 yang membuka pintu bagi Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon presiden, maka delapan hakim yang tertinggal itu adalah tiga yang menolak permohonan, tiga lagi yang mengabulkan permohonan Gibran, dan dua lagi hakim baru. Ya, satu hakim, dua hakim yang masing-masing satu penolak gibran itu pensiun demikian juga yang pro gibran pensiun jadi sekarang posisinya tiga tiga jadi sekedar reminder ya tiga hakim yang ada yang menolak gibran itu adalah bukan menolak gibran sesungguhnya yang tidak mengabulkan sengketa hasil eh, eh, yang tidak mengabulkan putusan 90 ya ya eh, di mana pemohonnya Almas Sakib Biru. Uh, Almas Sakib Biru ini yang kemudian memberi jalan bagi Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon. Yaitu satu Soehartoyo. Suhartoyo sekarang bahkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi setelah Paman Usman dilengserkan. satu. Yang kedua Saldi Isra. Saldi Isra menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi setelah Paman Usman Dilangsirkan, tapi enggak. Ding sebelumnya memang wakil ketua mahkamah konstitusi. Nah, ketiga mantan ketua mahkamah konstitusi dan pernah juga menjadi wakil ketua mahkamah konstitusi, Arif Hidayat. Jadi, uh, tiga orang ini kelas berat sebenarnya dan menjadi ketua panel untuk uh, sengketa pemilu legislatif. Panel satu, eh, uh, tentu Soeharto, yo, sebagai ketua MK panel 2 Saldi Isra sebagai wakil ketua MK, panel 3 Arif Hidayat sebagai hakim senior ya. Nah, sementara eh tiga ha hakim lainnya plus dua yang baru ya terdistribusi ke tiga panel hakim itu masing-masing tiga. Tapi jangan lupa Paman Usman tidak akan bisa terlibat kalau ada sengketa yang melibatkan PSI. Ya. Apakah peluang makin membesar? Ya makin membesar. Karena dalam posisi misalnya 4-4 dalam posisi empat-empat, ya, maka yang ada suara ketua mahkamah konstitusinya, dia yang akan menang. Misalnya, let's say yang tiga ini mengabulkan 01 dan 03 yang tiga menolak. Nah, kemudian dua ini splitting, ya, satu ke sana, satunya ke sini, ya, maka, maka terjadilah empat-empat. Kalau empat-empat. Suara ketua yang kemudian akan menentukan di mana ada ketuanya di situ yang akan menang. Cuma saya ingin menunggu hakim konstitusi ini Sontoloyo apa enggak? Karena kalau hakimnya Sontoloyo from the beginning permohonan akan ditolak karena permohonan ini sama sekali tidak mempersoalkan hasil pemilu. Ya, yang dipersoalkan adalah soal kecurangan yang terjadi bahkan jauh sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari dilaksanakan. Dan kalau kita bicara teori berpemilu, ya ini penggunaan pork barrel atau gentong babi ya, sehingga pemilu ini sebabi babinya, <laughs> yaitu pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan azas jujur dan adilnya, termasuk azas bebasnya, sehingga dikatakan sebagai Pemilu yang, okay. ya, pemilu yang melanggar konstitusi, oke? Ya, pemilu yang melanggar konstitusi. Nah, karena ini pemilu yang melanggar konstitusi, maka ya tidak ada justifikasi untuk ditegakkan, untuk diakui hasilnya. Nah, tetapi ini sekali lagi ini sifatnya kualitatif. Apa yang dipermasalahkan? Ya pastilah diloloskannya Gibran Rakabuming. Kemudian yang kedua politik gentong babinya pork barrelnya, di mana bansos 4500 uh, apa 97 triliun itu menjadi hal yang luar biasa ya. Yang kata Romi Roma Hormuzi jangankan manusia monyet pun kalau dibekali seperti itu akan untung, akan menang ya. Kemudian yang ketiga sirekap. Saya kira itu tiga besaran yang harus betul-betul dilihatkan. Selain memang eh, keterlibatan istana secara umum dari fenomena-fenomena yang ada yang bisa dianalisis, ya oke, okay. sobat. Era sekalian itu yang harus kita pahami, ya, karena fakta-faktanya kan ada. Dia mau bilang cawe-cawe, dia memanggil kepala desa, itu kan bukti-bukti keterlibatan ya bukti dia kemudian uh, memutuskan eh uh, gelontoran bansos dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi omong kosong kalau bilang istana tidak terlibat dalam pemenangan ya hanya orang yang membutakan matanya dan menutup hatinya yang mengatakan Jokowi tidak terlibat bohong kalau Jokowi tidak terlibat pasti terlibat jadi sobat sekalian posisi 33 plus 2 Ya, sekarang kita lihat apakah tiga ini cukup tegar ya untuk uh, mengatakan tidak kepada fenomena pemilu yang curang ini dan kemudian apakah ada akan ada satu hakim yang berpihak kepada yang tiga ini ataukah semua hakim akan menjadi hakim yang loyo mencari kebenaran formil dan menutup mata pada kebenaran yang sama-sama sudah kita ketahui sesungguhnya. Apalagi yang mau dibuktikan. Keterlibatan Jokowi dalam pemenangan 02 itu itu kan cerita yang semua orang sudah tahu. <laughs> ya. Ini ada apa itu istilah gentong babi di film Dirty Foot, ya. Istilah gentong babi di film Dirty Foot menjadi sorotan di mana film ini mengangkat cerita tentang dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ya. B. Fitri Susanti sebagai salah satu narasumber Dirty Vote menyebut politik gentong babi mengacu pada politik DAS. Politik gentong babi berasal dari masa perbudakan AS di mana para budak harus bersaing untuk mendapatkan daging babi yang disimpan di gentong. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang yang berebut kenyamanan pribadi. Di konteks di pemilu 2024 adalah misalnya melarang penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, namun kenyataannya terdapat menteri yang gunakan fasilitas negara untuk jam, untuk kampanye. Juga pemberian bansos menjelang pencoblosan yang sangat politis. Jadi politik gentong babi itu adalah politik yang menggunakan resources negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu kan itu ya soalnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tadas.